apa ni? Cerita Pirami! Buka YouTube! Kami sebenarnya merasakan bahawa filem Grumbly itu masih disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi bila mereka melihat filem-filem Grumbly di TV itu, mereka masih lagi suka. Tetapi mereka tidak mengenali ya siapa Grumbly itu. Dan tahu Daddy, kita mengambil keputusan, kita buat di dalam cerita PP itu sendiri menggunakan dialog daripada Grumbly ini seolah-olah mereka tahu cerita itu. Dan kita panggil Datuk Aziz Atta untuk menjadi cameo appearance di dalam itu, sebenarnya untuk beliau sendiri menceritakan siapakah itu Grumbly kepada anak-anak ini. Dan kita buat cara penceritaan itu supaya mereka, bila mereka melihat, dia tahu, wah, ini lagi cerita contohnya anak Kusa Zali ke. Saya percaya ramai orang yang macam saya sendiri membesar dengan dihiburkan oleh cerita-cerita Grumbly. Dan sebagai pengkarya, kami di Skopak Production ni ramai yang mendapat sumber inspirasi daripada kerja-kerja Grumbly. Jadi episod kali ini kami buat khas sebagai satu penghargaan kepada Tan Sri Grumbly di atas sumbangan beliau kepada industri seni tanah air. Kerja apa tu nak Upin? Kira bulu kambing? Assalamualaikum. Selamat datang. Ya, inilah story house kita, story department. Okey. Jom kat sini. Jadi ini semua adalah script writer. Hai. Dia semua sedang menulis skrip. Untuk buat cerita tentang Grumbly, para penulis skrip kita akan menonton filem-filem Grumbly sebagai rujukan. Kita tengok cerita Grumbly tak? Jom. Kan asyik boleh habis lima tinggal. Itu bukan gagal. Itu gelojok. Grumbly. Siapa kau? King. King apa? King. Hei. Korang tak buat kerja ke ni? Hei, siapa tu di sana? Cerita Grumbly ya. Adinda, anda tahu siapa itu? Itulah perompak yang mau merompak Adinda daripada tangan kakanda. Apa? Mula-mula kita akan buat proses rakaman suara. Jadi kita panggil Datuk Aziz Atta ke studio rakaman, kita bagi dia skrip, lepas tu dia akan lakonkanlah dialog dia. Betul, Aziz Atta. Dah betul ni apa lagi? Jadi proses ni sangat seronok sebab walaupun Datuk Aziz ni dah dalam 80-an tapi lawak-lawak dia masih menyengat. Dan dia banyak buat ad-lib. Maknanya dia bukan saja membacakan dialog dia, dia tambahkan lagi lawak-lawak yang lagi best. Itu cerita Bujang Lapor, Seniman Bujang Lapor, Pendekar Bujang Lapor, Ahli Bapa Bujang Lapor, semua Lapor saya suka. Kasih sign? Apa sign? Cek apakah? Saya memang suka tengok cerita Grumbly. Dan favourite cerita Grumbly adalah Seniman Bujang Lapor sebab dia sangat kelakar. Susah nak berlakon macam Grumbly sebab cara orang dulu cakap dengan orang sekarang lain. Tapi bila Syilah dah belajar, dah berhati, alhamdulillah Syilah boleh buat dengan baik. Bapa yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazali. Apabila Sazali sudah dewasa, Sazali perlu banyak wang. Tapi bapa tidak mampu. Sekarang Sazali sudah punya wang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazali sendiri, bapa. Senang dapat buat episod kali ni. Syilah rasa tak sabar sangat nak tengok. Lagi-lagi Syilah dapat bekerjasama dengan Datuk Aziz Atta. Betul. Datuk Aziz ni comel lah. Dulu memang comel, sekarang dah kena buat WhatsApp. Aziz memang selalu tiap cerita Grumbly dengan kau guys. Cerita yang paling sedih sekali, cerita anak tu Sasli. Kau tak tahu malu kah? Anak orang baik-baik tingkah laku macam perompak. Kau ingat pasal inikah bapak kau hantar pergi sekolah? Sudah terlambat, Pak. Bapa yang bersalah dengan soal ini. Sekolah apa
sempurnakan sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama Mama. Sedih sangat masa Sazli gaduh dengan bapak dia. Tapi bapak hanya anakku Sazli. Proses rakaman dengan Datuk Aziz tu tak mengambil masa yang lama sebab dia pun memang dah terer. Tapi walau bagaimanapun, kalau terdapat perubahan dari segi cerita ataupun dialog, selepas rakaman tu dijalankan, kami akan sendiri pergi ke rumah dia untuk tak menyusahkan Datuk Aziz Atta. Selamat datang ke Art Studio. Okey, belah sini kita ada team compositing. Hai. Hai. Kita ada team rendering. Hai. Kat tengah-tengah ni semua team modeling. Team konsep. Hello. Okey, bila dah ada suara, kenalah ada rupa dia. Jadi, masa inilah kita mula lukis rupa Datuk Aziz Atta supaya dia nampak kartun. Masa Datuk Aziz Atta datang ke sini, kita pun ambil kesempatan ni untuk mengambil gambar dia sebagai rujukan. Kita ambil gambar dari depan, dari tepi, dari belakang. Kemudian gambar tadi diberi kepada konsep artis kita, Haris. Haris! Okay, yang konsep? Senang ke? Siap. Cepat je. Cantik kan? Cantik. Macam set. Okay, dari skrip kita akan buat storyboard. Storyboard ni adalah lukisan yang akan menggambarkan scene-scene yang akan ada dalam cerita ni nanti. Dan hasilnya, kita akan ada banyak lukisan. Macam komik. Lepas tu, kita susun lukisan tu dengan suara yang dah dirakam. Ini kita panggil story reel. Modeling adalah proses untuk menukar lukisan konsep ke bentuk 3D. Untuk membuat model Datuk Aziz Atta, kami mengambil masa yang lebih lama dari biasa. Sebab model ni berdasarkan orang yang hidup. Legenda pula tu. Jadi, kami kena buat sampai betul-betul sama. Thank you.
Lepas tu, kami akan meletakkan tekstur dan memasukkan tulang pada model supaya animator boleh menggerakkan watak-watak tersebut. Kalau nak tahu, yang ni semua... animator! Yeay! Sebab animator menggerakkan watak dalam komputer, semua animator kena membuat acting dulu ataupun lakonan lah. Tapi episod kali ni special sikit. Sebab semua animator dia kena feel watak tu. Dia kena mendalami. Terlalu mendalami watak tu sampai dia syok sendiri. Eh, Syong Tao ni dah lama buat. Kenapa tak siap-siap lagi ni? Bapa yang bersalah dalam soal ini. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Eh, jom kita main badminton. Jom. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Tak kisahlah sedahsyat mana pun watak yang dijiwai tu. Sebab hasilnya akan jadi cantik, smooth dan juga sebiji macam dalam cerita P. Ramlee. Kau tak tahu malu ke? Anak orang baik-baik tinggal aku macam perompak. Kau ingat pasal inikah bapa kau hantar pergi sekolah? Sudah terlambat, Pak. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Sekolah apa Acik Susli, bapa sempurnakan. Sehingga Susli pandai bercakap bohong sama bapa. Jangan. Tapi bapa hanya... anak kusas. Lepas proses animasi dah siap, tibalah giliran rendering ni, Pak Wan. Rendering adalah proses mewarna dan pencahayaan. Bila kami research Citi P. Ramlee ni, kami tengok kontras cahayanya tinggi-tinggi. Macam ni lah yang kita nak. Kau nampak lighting dia? Lepas tu ada shadow kat baju. Lepas tu ada highlight kat, nampak? Kat seluar dia. Cantik. Warna ni tu cantik. Bagus. Yes. Di komposite pula, kami melakukan color correction dan visual effect bagi menambahkan mood yang sesuai. Ramli ni, kala dia... Okey, sekarang kita tukar dia jadi black and white. Barulah pilih Ramli. Assalamualaikum Audio Department. Inilah Audio Department. Di sebelah sini kita ada sound designer. Sound designer angkat tangan. Sebelah sana pula komposer kita. Komposer angkat tangan. Buat wave. Tugas kami di Audio Department pula adalah untuk menghasilkan segala bunyi-bunyian. Contohnya bunyi tapak kaki, bunyi burung, bunyi peti. Semuanya dirakamkan di studio kami sendiri menggunakan apa saja benda yang kami jumpa.
Okey, siap. Bukan itu saja. Kami juga menghasilkan skor muzik yang bakal menyentuh perasaan para penonton sekalian. Audio department yang ada sound designer dengan komposer. Dah habis. Jom. Bye. Bye. Lepas semua proses tu dah siap, kita transfer dalam beta tape. Baru boleh bagi ke TV 9. Cepat. Yeah. Dah siap. Ramli. Atuk dah lama simpan. Pasanglah tu. Pasanglah. Ha. Pasang tu. Pasang. Simpanlah tu. Besok kita tengok lagi. Ajak kawan-kawan kau sekali tengok. Boleh. Upin paling suka masa... Aku suruh cari orang yang gagah. Bukan badan kurus macam ini. Tuan Director, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah. Itu gelojo. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Tuan Direktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Sekali orang ketis, bertabur tulang rusuk ke semua. Kalau saya tak boleh jadi hang jebat, tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun pula ada pelakonnya. Tapi kalau nak jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Ha 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 ha
Penat buat apa? Penat ketawa. Tadi kita orang tengok cerita Piramdi kat rumah tu dalam. Iya. Kenapa tak ajak Opa? Opa minat filem Piramdi. Huh? Opa minat je. Tengok. Pinjam Opa. Aku bernama Ipin, berpangkat sarjan dari Ashka Melayu. Aku ingin menceritakan sedikit riwayat hidupku. Mak abahku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil dan aku dibesarkan oleh opahku dan Kak Ros. Pandai cucu opah berlakon. Akak, dengar tu. Akak pun pandai berlakon. Yuku. Kau tengok. Tengkuk engkau, singa engkau, badan kau, kaki engkau, semua berdaki. Baiklah kalau makcik kata begitu. Hah. Sekarang, makcik mahu kau pergi mandi. Baik, makcik. Tak mau. Ini boleh mendatangkan marah. Kau kalau nak aku, tangkaplah aku. Ros, angkat kain jemuran. Hujan dah turun. Ha, pergi angkat kain. Tuhuk pusing. Ish, budak-budak ni. Sudahlah tengok cerita tadi. Tapi aku suka jadi budak tu. Oh, dengar. Kita ada banyak duit. Aku borak sama dedi aku. Dia bagi aku duit. Dia sayang sama aku. Berapa banyak pun aku boleh dapat. Kita boleh tengok wayang. Wow. Kita boleh makan aiskrim. Kita boleh beli mainan. Semua kita boleh buat. Kita ada banyak duit. Kau tak tahu malu kah? Anak orang baik-baik tinggal aku macam perompak. Kau ingat pasal inikah bapak kau hantar pergi sekolah? Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dengan soal ini. Sekolah apa Acik Sosli, bapak sempurnakan. Sehingga Sosli pandai bercakap bohong sama bapak. Jangan. Tapi bapak hanya anakku, Sosli. Apa ni? Jangan lo! Berhenti, berhenti! Tak elok lah orang tua. Apalah, Abang Saleh. Orang tengah seronok berlakon ni. Orang baru lepas tengok cerita P. Ramli. Dah terikut-ikut. Selama ni, mana pernah kenal P. Ramli? Marvelous, marvelous! Tapi, jikalau ada pantun, lagi marvelous! Lah, berlakon rupanya. Cakaplah wawal. Ha, abang pun minat P. Ramli juga. Ha! Hei, Upin! Ya? Kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapur. Hei, Raja Kapur. Ya. Kenapa muka kau macam tepung gomak? Kak, tadi tengok cerita tu. Sudih. Siapa? Tak ingatlah, Kak. Cerita dia. Mulalah tu. Bapa yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik, Sazali. Apabila Sazali sudah dewasa, Sazali perlu banyak wang. Tapi bapa tidak mampu. Sekarang Sazali sudah punya wang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazali sendiri, bapa tahu. Siapa tidak kenal Sazali? Ketua kumpulan penjahat yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sazali mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati kalau Sazali begini saja, bapak tahu. Terima kasih. Oh, cerita budak Samseng tu. Betul. Sedihkan cerita tu. Kesian bapak dia. Nasib baik kita tak ada bapak. Ish, apa cakap macam tu? Tak baik. Kita mesti hormat mak bapak kita. Sayang mereka macam mereka sayang kita. Oh. Macam kita nak sayang apa? Siapa yang ada mak bapak tu, jangan jadi macam Sazali. Jadi kau berdua, kena dengar cakap opah dengan akak. Jangan melawan. Kalau kita ada bapak, kita tak nak jadi macam Sazali. Bagus. P. Ramli ni hebat orangnya.
Semua filem dia Opah dah tengok. Iya. Dalam banyak-banyak cerita P. Ramlee, Opah suka yang mana? Semua cerita P. Ramlee Opah suka. Ah, Opah mesti lah suka masa ketuk-ketuk botol tu. Ting ding 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 ding. Botol dah bunyi, botol dah bunyi. Eh, mana ada? Itu mak abang kau. Opah suka masa... Betul kata kau, Ramlee? Eh, Mak Sudin. Aku ni orang ada-ada tau. Aku ada dua cincin belian tau. Eh, Mak Jaitun. Aku pun ada lah. Eh, ada apa kau? Cincin tembaga. Yeay, pandai lah, Opah. Pandai. Dah. Boleh dulu. Anak ini nama apa? Nama saya Upin binnya Abdul Salam. Yang ni nama saya Fizi bin Ucup. Yang ni nama saya Ismail bin Ma'in. Dulu kerja apa nak? Kerja kita bukan main teruk. Siang malam tak dapat tidur. Iya. Kerja apa tu nak Upin? Kira bulu kambing. Tak terkira tu nak. Fizi? Kerja saya paling berat sekali. Siang malam tak boleh bangun. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur. Berapa lama nak tunggu? Entahlah. Ma'in? Kerja saya berbahaya. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap? Iya, kalau dia ngap, saya tinggal ngep. Kenapa cari kerja yang berat-berat nak? Apa boleh buat? Nasi badan. Hai teman-teman. Hai. Kamu lagi ngapain? Kita nak tengok belakang cerita P. Ramlee. Oh, cerita P. Ramlee. Saya tahu. Ayah Susanti, pembantunya muda. Anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak darah helan nak. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei Mei, oi mari sayang. Ikutlah anak Mei Mei, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei Mei, jaga depan ada longkang. Mana? Lagu perempuan gila, anak sebagai penipu. Aik, dalam cerita P. Ramlee, ada ke lagu macam tu? Ada, lucu banget, asik. Aku mesti ada cerita ni. Jom. Jom. Amboi Mutu, gembira nampak. Ada apa-apa ke? Tak adalah. Atong, apa yang kau bilik tu? Ini peti antik. Kunci sulah hilang. Saya mau buka, mana tahu ada duit dalam. Saya tahu. Ya insang mata gadis, ma insang. Aduh, meletup pula. Ayo, keluarlah, dek. Tayang meletup saja. Tu dalam. Dia mari. Hei, kopi satu. Upin. Hantar ni kat warung kemutu. Jangan lupa ambil duit semalam. 20 sen. Jangan nak mengada-ngada. Kecil-kecil tak nak. Rose? Ini Aziz sadarkah? Minum.
Betul lah, si Sata. Betul lah. Saya lah. Kau semangat. Ayuh, betul ke? Betul ke? Serupa mimpi juga. Itu cerita bujang lapo, seniman bujang lapo, pendekar bujang lapo, Alibaba bujang lapo, semua lapo saya suka. Kasih sign. Apa sign? Cek apakah? Kau ni mutu, tak ada yang bersih ke? Tunggu sekejap, ha? Tunggu, ha? Tunggu. Tunggu, ha? Tunggu. Ayah, pergilah. Wah, sangat minat sama lu, Aziz. Wah, suka itu film. Hidup susah, mati pun susah. Ya, apa? Itu film saya tak lama lakon lah. Cuma saya tengok sajalah. Orang mati pun mau bawa mendele. Ayah, sulah silap, oh. Apa yang kau lihat, Tong? Iya. Tapi ini film, ha? Gua ada. Apa? Ini berapa ringgit, ha? Tiga puluh sen, ha? Saya beli satu keping 15 sen. Iya, lu beli pakai kuping, gua beli pakai bolong. Mana boleh sama? Mana boleh 30 sen? Macam-macam cerita lalam ada tau. Gua beli bukan mau baca cerita. Wah, sulah cakap, wah banyak minat. Semua film-film li wah ingat tau. Eleh, aku pun ingat juga. Aku paling ingat Baba Ajis kena baling batu. Aduh, pakcik, diorang lempar batu kat kepala saya. Kenapa kau tak elak? Macam mana nak elak? Silat lempar batu belum belajar. Mana hebat, mana hebat. Tok Dalang, kita boleh jadi bujang lapo, eh? Memang kita pun sudah lapo. Bukan lapo saja. Sudah kalah. Betul-betul. Uncle Mutu. Wah, Saleh. Oh. Lu pakai cantik-cantik mau pergi mana? Nak pergi rumah Mak Tahir. Mak Tahir? Mak Tahir ke Mak Tahir? Hei, Mak Tahir. Hah? Macam kena suara tu. Budak ni, pingsan pula. Bangun. Kenapa pingsan ni? Saleh. Nian ingsot mata kaji semar ngising. Pingsan balik. Malu nampak muka kita saja. Dia sulak. Pingsan. Rampung ngising semar tilam. Upin. Inilah Ajis bujang lapo. Pilih yang kau tengok itu sampai sakit buang kau ketawa. Tak sama pun. Yang tu muda, yang ni tua. Betul. Haiya, itu filem lama. Lu orang belum ada lagi. Sekarang sudah tua lah. Walaupun rupamu tidak ku kenal, namun lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Ipin, sama ya. Ipin, cerita apa tu? Cerita apa tu? Entah, tapi betul-betul sama. Lagi. Ladies and gentlemen, tukang batu, tukang semen, diktresi engineman, Captain Marvel and Superman. Sayalah Ajis Satar, berjumpa dengan encik-encik dan tuan-tuan. Saya harap jangan sekali fed up, ha? Pada malam ini, dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang peragawati. Semuanya belum kahwin lagi. Siapa nak meminang? Sayalah izinnya. Wow, Aziz, mana P. Ramli? Suka tengok cerita dia. Suka ya? Suka. Mana dia tu, Aziz? Ramli telah meninggal dunia 39 tahun yang lalu, anak-anak. Atuk kenal beliau dan atuk rapat dengan beliau. Dia pelakon, penyanyi, pengubah, pemuzik, pengarah. Baginya dia tiada gantinya. Dia oranglah yang boleh dipanggilkan seniman legenda. Ramli adalah seniman negara. Sebab itulah sampai bila-bila pun orang takkan lupa lagu-lagu dan filem-filem dia. Betul, memang betul. Itu apa orang cakap, ah? Tak lekang de panas, tak lapo de hujan. Betul. Tak Aziz ni comel, ah?
Dulu memang comel, sekarang dah kelabu asap. Pak Haji, dah siap dah. Bapak minta diri dulu ya. Tata, Haji Satar, jangan marah. Sekarang pun orang masih ingat dengan kamu. Begitulah ya kita kaya dan saya agak semua penonton terhibur dengan persoalan kita di samping kita mengingati Allahyarham Tan Sri P. Ramlee berikan kepada kita semua. Kami harap dapat memperkenalkan Tan Sri P. Ramlee kepada semua kanak-kanak yang minat Upipin. Dan semoga usaha kami ini dapat mengabadikan karya-karya beliau hingga ke generasi yang akan datang. Atuk pun terlupa. Atuk pun ada berlakon dengan mereka ni, Upin dan Ipin. Jangan lupalah anak-anak semua ya. Tontonlah Ipin ya, hari-hari. Kerana di dalam Upin dan Ipin ni banyak pengajaran yang kita boleh timba. Ilmu tu amat penting dalam hidupnya anak-anak ya. Tuntutlah ilmu. Di samping itu, belajar sungguh-sungguh ya. Jangan tinggalkan pelajaran ya. Insun, niat aku. Mata kaji pergi mengendap. Semar ngising, orang berak.